Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga sahabat-sahabat sentiasa berada dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera serta sentiasa dilindungi dan dirahmati walau di mana pun berada dan dalam apa juga pekerjaan yang dilakukan. Seperti mana biasa, sekiranya klip video terbitan Atul di studio memberi manfaat kepada sahabat-sahabat, sila klik butang like dan share. Jangan lupa klik butang subscribe dan loceng sekiranya sahabat-sahabat belum berbuat demikian. Selain itu, sahabat-sahabat juga digalakkan dan dialu-alukan memberi komen kepada kandungan klip video yang dikongsikan di ruang komen di bawah. Atuk Dek memohon maaf kerana siri ini sepatutnya meneruskan fungsi mengawal keselamatan kerja pembinaan. Disebabkan beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan, ia tidak dapat diterbitkan sebagaimana dirancangkan. Sebagai ganti, Atuk Dek berkongsi mengenai asas atau tunggal sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang cekap, berkesan dan berjaya. Pembangunan, pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja umpama menghalungi perjalanan jauh dan berliku dalam perlumbaan rally kereta. Di mana bagi perlumbaan rally, ia memerlukan sebuah kereta yang berkuasa tinggi dan lasak. Di tempat kerja pula, majikan atau pihak pengurusan memerlukan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berstruktur dan anjal. Namun begitu, kereta berkuasa tinggi sahaja masih tidak menjamin kejayaan sekiranya pemandu tidak mempunyai komitmen dan semangat juang untuk menang yang tinggi. Di tempat kerja, majikan atau pihak pengurusan perlu memiliki dan membuktikan komitmen dan daya kepimpinan yang tinggi dan mantap. Ia adalah untuk membolehkan pembangunan, pelaksanaan serta penyelenggaraan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dapat dipacu dan dilakukan dengan cekap dan berkesan. Seterusnya, pemandu memerlukan pemandu kedua atau penunjuk arah yang kompeten bagi menapasti halangan yang berada di hadapan dan tindakan yang perlu diambil bagi mengelakkan kecelakaan. Bagi tujuan tersebut, di tempat kerja, profesional keselamatan dan kesihatan pekerjaan perlu memainkan peranan sebagai penasihat dan pembimbing kepada majikan atau pihak pengurusan bagi membangun, melaksana dan menyenggara sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan secara teratur. Semasa perlumbaan, pemandu memerlukan sokongan dan sorakan dari para penyokong tegar sebagai pembakar semangat. Di tempat kerja, pekerja perlu bekerjasama dengan majikan bagi memastikan pembangunan, pelaksanaan serta penyelenggaraan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan dapat dilakukan dengan cekap dan berkesan. Bagi mengawal tingkah laku dan tindak tanduk penyokong, ketua kumpulan penyokong perlu berperanan sebagai pemimpin kepada penyokong. Di tempat kerja, kaki tangan penyeliaan perlu memainkan peranan sebagai pemimpin kumpulan pekerja. Mereka perlu membimbing dan mendisiplin pekerja bagi memastikan perkiraan yang dibuat dilaksanakan dan dipatuhi. Seterusnya, pemandu memerlukan sepasukan mekanik yang terlatih dan cekap bagi merancang strategi dan menangani sebarang masalah yang berpotensi atau berisiko menjejaskan prestasi kereta semasa perlumbaan. Di tempat kerja, jawatankuasa keselamatan dan kesihatan mengambil alih peranan mekanik pasukan rally kereta tadi. Jawatankuasa tersebut perlu membantu majikan atau pihak pengurusan bagi membangun, melaksana dan menyelenggara sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja secara berterusan. Semasa perlumbaan, pemandu perlu berhenti di hentian atau pit stop yang ditetapkan sama ada untuk mengisi petrol, memeriksa kereta dan menilai prestasi semasa bagi membolehkan penambahbaikan dirancang dan dilaksanakan. Begitu juga dengan pelaksanaan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ia perlu melalui fungsi mengawal seperti aktiviti pemerhatian, pemeriksaan, siasatan insiden dan audit dalaman. Sepanjang perlumbaan, pemandu dan penunjuk arah serta pasukan mekanik perlu berkomunikasi secara berterusan dan berkesan. Penyokong atau melalui ketua kumpulan mereka juga perlu terlibat sama memberi maklum balas yang sewajarnya bagi memastikan kejayaan dalam perlumbaan. Di tempat kerja, majikan, profesional keselamatan dan kesihatan pekerjaan, jawatankuasa keselamatan dan kesihatan serta
pekerja atau wakil mereka perlu bekerjasama, berunding dan berkomunikasi secara berterusan dan berkesan bagi memastikan objektif dan matlamat yang ditetapkan dapat dicapai. Sekiranya semua berjalan lancar, pemandu berjaya menaiki podium sebagai juara atau setidak-tidaknya berjaya menamatkan perlumbaan. Sebelum perlumbaan berikutnya, bedah siasat perlu dilakukan bagi membolehkan strategi dirangka untuk meningkatkan prestasi dan pencapaian di dalam perlumbaan berikutnya. Bagi sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, majikan atau pihak pengurusan perlu melakukan kajian semula. Ia adalah untuk menilai prestasi dan pencapaian bagi tempoh masa tertentu. Kelemahan dan kekurangan dikenal pasti dan strategi lebih berkesan dirangka bagi memastikan prestasi dan pencapaian dapat dipertingkatkan secara berterusan. Okey, cukuplah bebelan Datuk Dad kali ini. Sehingga berjumpa lagi, disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.